sekali untuk tetap melengkapi imunisasi pada bayi dan anak sesuai usianya, agar anak tetap terlindung dari berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, apalagi di masa pandemi saat ini. Kami, Rumah Sakit Ibu Anak Bunda Lia, memisahkan zona antara anak yang akan dilakukan imunisasi dengan anak yang sedang sakit. Selain itu, ada banyak penyakit yang apabila ditunda atau terlambat penanganannya akan membahayakan bagi anak, seperti diare, demam berdarah, asma, ataupun epilepsi. Jangan tunda dan jangan ragu untuk segera konsultasikan kepada kami. Kehamilan merupakan masa yang rentan. Lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan jika Anda merasakan gejala yang tidak normal, segera kunjungi dokter. Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Alia, kami menerapkan prosedur pencegahan COVID-19 demi keamanan dan kenyamanan, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan kami. Pasien dengan hipertensi dapat meningkatkan risiko atau masalah kesehatan lainnya. Selain diet dan olahraga teratur, untuk pasien dengan diabetes maupun hipertensi disarankan agar tetap rutin kontrol atau berobat ke dokter untuk mencegah terjadinya komplikasi yang terjadi akibat hipertensi dan diabetes. Saat ini, pasien-pasien perlu mengetahui bahwa aman untuk berkunjung ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Lia Depok, karena kami di Bunda Alia Depok menerapkan prosedur untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siti Hodijah, selaku Direktur RSIA Bunda Alia Depok, menghimbau kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan atau yang harus kontrol rutin serta memerlukan imunisasi agar tidak perlu khawatir untuk datang ke fasilitas layanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Lia Depok. Kami menerapkan prosedur pencegahan COVID-19 atau protokol kesehatan seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti pembatasan pengunjung lewat jalan ataupun lewat inap, pemberian zona khusus untuk imunisasi, melakukan screening suhu dan physical distancing, serta penggunaan APD. Hal ini menjadi prioritas kami untuk keamanan dan kenyamanan para pasien yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Lia Depok. Sekian dan terima kasih.